Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waspada TV, hari ini kita berbincang di sore hari dengan salah seorang tokoh perempuan dan pemegang rekor MURI yang saya baca sebagai perempuan termuda yang menjadi wakil bupati dan perempuan lajang pertama di Indonesia yang menjadi wakil bupati. Kita sapa beliau. Selamat sore, assalamualaikum, Mbak Tika. Apa kabar, sehat, Mbak? Apa aktivitas sekarang ini lagi santai nih? Enggak santai juga. Saya baru balik dari kecamatan Tambangan namanya, yang ada Pekan Raya Durian di sana. Jadi kita coba mengeksplor sejauh mana sih durian kita di sana. Kalau kita berpekan raya, apa sih potensinya? Kita lagi cari satu yang bisa kita bawa ke nasional durian dari Madinah. Produk unggulannya lah ya. Unggulan. Tapi teringatnya lah sebelum sampai dalam kita ngobrol ya kan. Pernah terpikir jadi wakil bupati? Kalau atau ini gimana mengalir? Kalau karir nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kok tiba-tiba terjun ke dunia politik itu? Jadi ceritanya kemarin S2 saya selesai sekitaran 2017 akhir. Jadi saya sudah bekerja di sana, hanya saja dari 9 bersaudara, tinggal 2 yang belum nikah. Nah, jadi 7 udah nikah, kemarin nggak ada yang tinggal dengan orang tua. Jadi yang tinggal dengan orang tua hanya yang bekerja di rumah. Nah, jadi saya mikir di sana, ngapain saya hidup nyaman, hidup enak, kepikiran orang tua di kampung. Jadi saya timbang, setiworo saya putuskan resign, putuskan balik ke sini. Resign di sana, sempat kerja. Oh, di mana? Di sana. Di kerja? Financial planning company. Oh, itu perusahaan. Perusahaan konsultan keuangan. Konsultan keuangan. Waduh. Hanya saja tidak kontrak kemarin, jadi resign saya balik ke sini. Ya, saya rasakanlah sulitnya di sini gimana. Saya cari-cari kerjaan yang sesuai dengan background saya, mungkin harus saya tinggalkan lagi kampung. Kemarin kan semangatnya balik ke sini itu mau menjaga orang tua. Kalau saya tanya, cari lagi pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmu saya, setidaknya saya harus ke Medan atau ke Jakarta. Betul. Sama aja dong. Iya, iya. Nah, jadi saya putuskan apa yang bisa saya bantu di sini. Ya, saya lihat kemarin ekonomi juga betul-betul terpuruk, daya saing daerah, kemampuan kita melihat potensi itu. Ya, saya izin pamit orang tua, mohon doa restu, ikut pilkada, ya alhamdulillah ada rezeki. Sebelumnya pernah punya pengalaman politik atau masuk ormas atau parpol? Sama sekali belum pernah. Tapi PD ya? Mungkin barokah juga. Karena ini satu catatan ini. Kenapa saya bilang barokah? Waktu itu malam satu Sawal. Iya. Biasanya saya takbiran. Iya, iya. Dengan keluarga. Jadi malam itu ayah, mama di rumah. Jadi saya putuskan untuk stay di rumah. Itulah momennya saya minta izin dan minta mohon restu. Disitulah saya izin restu, ya saya mau maju calon bupati atau calon wakil bupati waktu itu ya. Bulan Mei 2018 kali itu. Mau apa aja ya, pokoknya saya izin, Mak, izin kalau direstui saya ini siap-siap, saya bilang gitu. Kok banyak tantangannya ini, enggak semudah yang kita kira. Bayang, dari dari Juni 2018 sampai ke pelantikan kemarin, tantangannya luar biasa. Berapa orang yang coba memasuki orang tua saya, perempuan, marginal ke saya itu perempuan, belum ada pengalaman. Terus masuknya itu kepala daerah, bukan ke dewan dulu kayak untuk ada pengalaman, untuk di shaping punya karakter kepribadian politik. Banyak kalangan meragukan lah gitu loh, mempengaruhi orang tua jangan. Jadi ada satu yang menarik ini, saya mau sharing juga untuk mungkin nanti mudah-mudahan bisa menginspirasi. Tidak apa-apa kalau banyak orang yang mau mengubur kita, tapi mereka lupa saya ini bibit yang perlu dikubur untuk tumbuh. Betul, betul. Jadi kalau banyak orang yang mengubur, udah tetap usaha, yakin usaha kita sampai, ya mudah-mudahan alhamdulillah segala roller coasternya itu alhamdulillah bisa dilewati. Tapi kan pasti ada nih yang mempengaruhi sekeliling, entah kawan, ini bisa nih Mbak Tika
ketika bisa ini maju, atau misalnya ada inspirasi tokoh perempuan, wah aku apa, kenapa tiba-tiba muncul gagasan, ide aku harus maju sebagai wakil bupati atau sebagai bupati, itu dapat dari mana idenya? Itu murni tidak ada yang mempengaruhi kalau ide itu yang yang datang ke saya, karena memang saya tidak mau meninggalkan orang tua, tidak ditemani anak di rumah, tidak mau meninggalkan orang tua, betul-betul saya tidak mau keluar ke ini. Jadi kalau saya tunggu DPRD kemarin, kan kemarin baru pemilihan, saya tidak ikut 5 tahun lagi. Yeah. Apa momen pilkada, apa momen politik yang paling cepat dan yang paling pas menurut saya dengan jiwa saya? Ya saya lihat ada momen pilkada, dan alhamdulillah ada rasa ini apa namanya kemauan. Orang tua nggak ada terlibat intervensi sebenarnya. Kemauan itu enggak, tapi di proses ya harus terlibat. Iyalah, maksudnya di awal gitu loh, mengarahkan misalnya. Enggak, sama sekali. Malah shock saat saya minta izin, minta restu, malah shock orang tua. Kau ada-ada aja katanya, kok pikir itu murah katanya. Ya ini kan saya ya, mak minta izin sama minta restu, dikasih alhamdulillah, enggak dikasih ya saya ngotot, saya bilang. Kenapa percaya diri wakil maju sebagai wakil bupati? Kan kemarin itu dengan pengalaman yang minim, terus kemudian banyak, biasalah kita tahu di pertarungan eksekutif ini kan kejam nih politik ini. Iya kan? Mbak Tika yang baru berusia muda, terus kemudian pengalaman dalam tanda petik ya di politik praktis ini minim, baru kemudian dari sisi jaringan juga, kemudian perempuan ada masih kental, apalagi di mana dalam tanda petik ya, diskriminasi gender atau stigma, wah kok perempuan ini kok seperti itu, tapi tiba-tiba yakin saya akan maju dan saya menang. Nah, itu gini, saya sedikit sebelum ke situ, kita mundur sedikit ya. Saya tamat SMA kemarin juga sempat nganggur. Saya kalau sudah memutuskan meminta sesuatu ke orang tua, biasanya alhamdulillah sampai hari ini masih konsisten. Jadi kemarin orang tua minta saya masuk fakultas kedokteran. Saya coba jalur undangan, jalur mandiri, nggak ada rezeki. Jadi saya bilang saya tunggu tahun depan atau saya izin ke Australia. Orang tua nggak kasih. Dikira saya melunak ini. Saya pun udah minta ke Australia. Saya minta ke Australia atau saya tunggu ujian kedokteran tahun depan. Orang tua nggak kasih, terserah kau mau ngapain. Tapi tunggu aja tahun depan, saya nggak kasih kau ke Australia gitu, orang tua. Sama ya, cuma orang tua mungkin lihat di situ karakternya, kalau sudah saya ini meminta sesuatu, alhamdulillah komitmen dan konsistensi itu ada, ya di situlah mungkin orang tua lihat. Sama halnya dengan yang ini. Ketika saya putuskan setelah pemikiran yang matang dan panjang, putuskan meminta sesuatu lagi, mungkin dibuktikan orang tua dari pengalaman pengangguran kemarin. Jadi saya sempat menganggur 8 bulan dari yang pertama. Jadi terlambat kuliah sebetulnya. Betul. Nah, jadi dari situlah tadi keyakinan itu ada. Nah, kalau kita berbicara mengenai marginal arahnya ke saya, perempuan, belum punya pengalaman, ada stigma itu, diskriminasi. Ya tentu itu sudah saya hitung dari kemarin-kemarin. Saya maju, saya hitung, dan perhitungan saya sebelum jumpa dengan Pak Bupati, Pak Suhairi, perhitungan saya juga kan saya izinnya calon bupati atau calon wakil bupati. Perhitungan saya kalau memang marginal politik ini betul-betul kencang, saya di calon wakil bupati. Nah, saya akhirnya izin jumpa dengan beberapa figur lah, saya bilang jumpa dengan beberapa figur sudah beberapa kali, namun belum rezeki, tidak di perahu yang sama mengenai visi misi arah pembangunan di Mandailing Natal. Betul. Bukan Pak Suhairi sebetulnya yang berpasangan dengan saya pertama kalinya. Siapa? Adalah, bisa kita bahas itu, tapi bukan beliau. Oh, iya. Karena mengenai visi misi itu, saya jumpa beliau itu, saya visi misi saya sudah selesai. Jadi saya bikin juga, sendiri bikin atau sendiri, diskusi dengan bikin sendiri itu. Hanya saja setelah pencalonan dengan Pak Suhairi, tentu kami gabungkan visi misi menurut Pak Bupati 5 tahun Madinah ke depan bagaimana, menurut saya bagaimana. Itulah ketika Pak Bupati dengan saya masih calon kemarin, calon bupati, calon wakil bupati, kita padukan visi misi versi Pak Bupati versi saya, kita padukan, itulah visi misi yang sekarang. Jadi saya itu kemarin minta maju itu bukan ini, bukan nggak ada visi misi saya, ada ada visi misi saya. Oke, sebelum kita bahas ke visi misi
itu juga akan menjadi pertanyaan yang menarik buat Waspada TV, khususnya di masyarakat kan. Sebelum lanjut ke situ, ini ada semacam pendapat, tapi namanya pendapat itu sah-sah aja kan. Ini Mbak Tika ini menang karena di backup sama orang tua gitu. Kira-kira bagaimana Mbak Tika menanggapi? Bukan komentar miring saya melihat, mungkin ya biasanya. Saya anggap itu pertama sesuatu yang sangat patut kita syukuri. Saya panggil itu modal. Kalau kita punya modal dan berjualan kan belum tentu sukses. Tetapi kalau kita sudah punya modal, dikasih modal, kita sungguh-sungguh, ya kesuksesan itu nggak jauh-jauh biasanya. Jadi saya anggap itu bukan sesuatu yang mutlak memenangkan, tetapi dengan usaha juga. Tapi saya anggap itu modal yang harus saya pergunakan semaksimal mungkin. Alhamdulillah. Iya, iya. Berarti memang, porsi dari apa yang didedikasikan orang tua, itu memang bobotnya betul-betul perlu sangat patut disyukuri. Tidak menutup mata kita terhadap hal-hal pendapat seperti itu. Hanya saja saya perlu tekankan, itu modal yang harus kita maksimalkan. Artinya kalaupun ada modal itu, tapi dari misalnya dari sisi bisnis marketingnya nggak bagus, produknya nggak bagus, orang juga nggak milih kan gitu kan. Artinya bukan semata-mata orang tua, dari sisi sosok juga mumpuni, marketingnya bagus, komunikasinya bagus, kemudian ada ridho orang tua dan tua badan ya. Minum dulu. Orang pintar ini kan kalah ini sama orang betua, ya kan. Oke, jadi begitu. Jadi ini Mbak, kita sekarang kembali ke inilah ya. Ini lepas plus minus masyarakat sekarang memberikan amanah ke Mbak Tika dan Pak Suhairi. Artinya mereka percaya sosok Mbak Tika ini bisa menjalankan program-program itu. Menurut Mbak Nana ini kan pulang dari Australia, punya pengalaman kuliah di Australia, bagaimana penataan kota, irigasi, bisnis, ekonomi, UMKM, dan semuanya udah dilihat ke Jakarta. Mbak Nana dengan usia muda kan udah keliling. Mimpi Mbak Nana ini sebenarnya Madinah ini mau seperti apa? Mbak Tika. Saya teringat Mbak Tika. Nah, Mbak Tika ini seperti apa sebenarnya mimpinya? Kalau mimpi itu bagus sekali sebetulnya. Yang realistisnya lah. Halnya saja kan ada keterbatasan anggaran. Mimpi ini kan sangat-sangat berhubungan, berkorelasi kuat dengan anggaran. Nah, tentu mimpi kita itu yang sudah kita rasa realistis itulah yang kita tuang di visi-misi. Nah, dengan keadaan pandemi COVID seperti ini, banyak hal-hal yang lebih kita utamakan demi keselamatan masyarakat kita, demi kesehatan masyarakat kita di sini, ya tentu itu juga sekarang kita betul-betul putar kepala itu gimana menjalankan visi-misi yang kita sebut tadi mimpi. Apa visi-misi bisa dijelaskan? Visi-misi kita, akselerasi pembangunan menuju Mandailing Natal yang mandiri, kompetitif, berkeadilan, dan bermartabat. Karena kita perlu mandiri. Betul. Kita selalu mendatangkan barang-barang, mendatangkan sayur-sayuran, ikan mas, masih banyak. Tidak harus seutuhnya mandiri, hanya saja apa yang kita punya potensinya di sini seharusnya bisa memandirikan Mandailing Natal. Inilah yang sedang kita bidik dalam bentuk program. Apa potensi itu yang menjadikan Madinah nanti mandiri? Kompetitif dalam arti di sini adalah tidak berarti bersaingan secara negatif ya, tapi berdaya saing. Daerah itu punya daya saing. Dan alhamdulillah kemarin kita salah satu ke-7 kalau tidak salah di Sumatera Utara punya indeks daya saing ke-7 tertinggi di Sumut kalau tidak salah. Di Sumut ya? Iya, tahun 2021. Ini sebetulnya karena pandeminya ini sama level 3 kita sudah ditunggu di Kemendagri, penyerahan ininya, piagamnya. Nah, kita juga perlu punya daya saing, tentu berkeadilan. Bapak lihat sendiri luasnya Mandailing Natal ini. Betul. bagaimana nanti kita mencoba tidak hanya membangun kawasan di jalan lintas ini, kita juga punya daerah pantai barat, punya daerah pesisir di sana yang jujur saja pembangunan tahun pertama kedua
itu banyak ke arah di kota dan di sana. Saya tidak, saya sangat memikirkan kampung halaman saya. Di mana kamu? Kota Nopan. Kota Nopan ya. Tapi saya kemarin jalan-jalan, bukan jalan-jalan, ketika keliling kampanye saya lihat Kota Nopan diperhatikan dan daerah Pantai Barat perlu sangat diperhatikan. Program mendesak? Program mendesak. Iya, 3 tahun ini. Apa yang menurut Mbak Tiga ini yang harus diselesaikan ini? Jadi kemarin saya pelajari betul struktur keuangan kita. Mm-hmm. Yang pertama kami mencoba perbaiki posturnya, mm-hmm. bagaimana itu program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, peningkatan perekonomian kita push, biaya-biaya rutin, biaya-biaya habis pakai itu kita tekan. Okay. Nah itu mungkin salah satu kunci karena apa-apa kan ceritanya kembali-balik ke anggaran. Iya, betul. Nah insya Allah ini 3 tahun ke depan kita kolaborasikan beberapa OPD. Maksud saya begini, kita punya sawah yang cukup luas, kita punya beberapa titik kecamatan yang punya potensi kolam ikan. Jadi kolaborasi di sini adalah contohnya misalnya Dinas Perikanan, Dana Desa dengan Dinas PMD-nya, dan PUPR. Mudah-mudahan nanti dengan Dana Desa kita bisa membuka akses ke lahan-lahan tidur atau ke kolam ikan yang tak terawat. Dari PUPR akan menyediakan lahan-lahan tidur ini, membuka lahan tidur dari PUPR-nya atau menormalisasikan kolam-kolam ikan. Nah, dari dinas terkait teknisnya, di sini Perikanan dan Pertanian, nanti kita berikan perbantuan baik itu bibit, penyuluhan. Jadi ada satu lokus ekonomi pertanian bagaimana, oh ada 3 OPD, bagaimana mensukseskan itu. Kita berharap dengan banyaknya lahan-lahan tidur kita yang belum pernah punya kebun, mudah-mudahan di masa kita nanti bisa merasakan punya kebun, walaupun memang itu lahan tidur, bukan milik sendiri. Ada program sertifikasi maksudnya gitu? Sertifikasi tidak, hanya saja lahan tidur ini mau kita optimalkan penggunaannya. Yang sebelumnya nggak ada punya kebun, tetapi dengan kolaborasi dinas-dinas tadi membuka lahan-lahan tidur ini, dia bisa berkebun di situ. Hal sama halnya dengan tadi di perikanan. Kalau kita biarkan OPD dengan masing-masing program, tidak ada kolaborasi, kami khawatir tidak ada outputnya nanti yang betul-betul mempengaruhi percepatan perputaran ekonomi. Kalau PAD Madinah tahun sebelumnya berapa? Sebelum Mbak Tiga? Kemarin itu di angka, kalau nggak salah, ini perlu saya double check, di 98 miliar. Okay. 2021 kita masuk di bulan Juli. 2021 itu ada catatannya sama saya, kaban keuangan itu berapa kali saya panggil, alhamdulillah di sekitaran 152 miliar. Ada peningkatan signifikan. Karena saya buat kemarin masuk, saya pelajari itu semua, saya buat timetable. PAD tanggal segini sudah harus di segini persen. Dari sektor misalnya perdagangan. Dari sektor PBB misalnya, melalui asisten 3, koordinasi dengan camat-camat kepala desa, bulan segini sudah harus segini persen. Bulan segini harus segini persen. Jadi mungkin tekanan-tekanan seperti ini yang perlu, time schedule itu yang perlu dalam pemaksimalan. Karena kalau sudah datang waktunya, sudah di bulan 12, kita lihat PAD masih di posisi, misalnya ini, 72%, kan tinggal berapa hari lagi lah. Gimana memaksimalkan? Jadi alhamdulillah PAD naik signifikan. Naik ya. Saya ngelihat ini menarik ini, saya beberapa kali wawancara dengan bupati, wakil bupati dan semuanya. Ini saya lihat ada koordinasi pembagian kerja antara bupati dan wakil bupati ini agak harmonis ini. Saya lihat agak, apa ya, bukan dominan ya, tetapi memang kerja-kerja wakil bupati, Mbak Tiga di Madinah ini betul-betul ada pendelegasian khusus. Saya lihat tadi, yang mengangkut keuangan, PAD, kemudian koordinasi dengan OPD semuanya, itu bupati sangat percaya dengan Mbak Tiga. Kalau itu yang di mindset masyarakat, ya kembali tadi, pendapat kan boleh-boleh saja. Enggak, saya ngelihat dari diskusi pendapat tadi. Kan boleh-boleh saja. Betul. Alhamdulillah kalau di situ. Hanya saja Pak Bupati memang nugaskan saya, fungsi saya di ini kan secara konstitusi di pengawasan. Betul. Nah, PAD kan salah satu dimasuk di pengawasan, bagaimana ini bisa maksimal. Kalau di
dibilang dominan saya rasa enggak. Bukan dominan, maksud saya dikasih keleluasaan gitu loh bahasanya. Ya. Karena sangat menguasai situasi, menguasai materi, dan koordinasi dengan OPD itu betul-betul Mbak Tika itu saya lihat maksimal. Saya kasih tahu satu rahasianya ya, kenapa? Iya. Saya selalu minta izin, sama minta petunjuk. Saya datang, saya nggak terlalu peduli apa kata orang saya bolak-balik sampai 5-7 kali sehari ke ruang Pak Bupati. Bahwa, maaf Pak Bupati, kita ada potensi PAD, saya mohon petunjuk, kasih tahu begini. Setelah ada progresnya, saya laporkan. Itu rahasianya sebetulnya. Selalu saya mohon petunjuk dan minta izin, saya nggak berani. Sekalipun sampai hari ini saya nggak berani menjalankan apapun tanpa seizin beliau. Oh, artinya tetap ada koordinasi ya? Selalu. Oke. Mbak Tika ini kan masih muda. Ini bukan persoalan diskriminasi atau apa ya. Ini kan budaya di Indonesia, khususnya di Madinah ini kan dalam tanda petik, ini kan ada pakewu. Mbak Tika masih muda menghadapi OPD atau staf yang umur dan usianya itu nggak grogi, benar gimana? Awal-awalnya memang grogi. Saya bilang ini macam hidup di benua lain saya. Karena apa? Kita kan di swasta, setahu kita ada uang, kita mau beli itu, besok saya mau beli lah. Keluarkan uangnya, barangnya kita dapat. Betul. Ini di Pemkab ada uang, proses lagi, masih lelang apa segala macam. Kalau nggak ada yang sanggah, kalau ada yang sanggah, ini segala macam. Terakhirnya saya mikir, ini uang, contoh, ini uang 1 juta, mau dibelanjakan beli ini kok capek kali mau ke sana. Birokrasinya panjang luar biasa. Di sini yang saya betul-betul banyak belajar karena saya memang karena dari sipil kemarin banyak belajar ini koordinasinya kemana. Oh, asisten segini dulu Bu, baru ke kemana, ke keuangan. Oh iya, tapi pada intinya kan yang perlu kita kuasai itu kan bagaimana visi misi itu direalisasikan. Kalau bagaimana mencapai itu kan ada kita diperbantukan Pak Sekda, diperbantukan oleh asisten kepala OPD. Dan jadi menurut saya ini yang buat yang betul-betul membuat saya macam birokrasi ini sama sipil itu siang malam. Tapi menghadapi kepala OPD yang ya, usianya itu memang agak kikuk awal-awal. Awal sekarang udah ini ya. Sekarang udah nyaman. Oke, mbaknya udah nyaman. Merekanya udah nyaman nggak kalau menurut mbak? Udah nyaman. Sudah nyaman ya? Saya lihat sudah tidak ada lagi ini. Kemarin juga kan saya orang masih muda, adikku atau lah anak buruh apa macam-macam. Awak pula perintah-perintah itu apalah di mendailing kan? Apa itu istilah adatnya itu? Tarumbuin. Enggak, hari-hari pertama kerja saya sudah bilang. Saya memang usia jauh di bawah bapak ibu saya. Tetapi mulai sekarang lihatlah saya dari tupoksi saya sebagai selaku pimpinan, selaku orang tua di Pemkab, selaku orang tua di Madinah. Kalau dilihat dari usia saya, dipandang dari usia, kita enggak pernah ikhlas menjalankan apa perintah saya atau apa instruksi saya. Tapi lihatlah saya sebagai orang tua, sebagai pimpinan. Itu saya tenggelamkan di silaturahmi pertama, hari pertama kerja di aula. Kepala-kepala OPD dikumpulkan, perkenalan lah di situ. Yeah. Pak Bupati kan sudah wakil 5 tahun. Awal-awal grogi juga lah ya. Sudah tahu lah, tapi kan saya saya bukan orang bergaul juga di Madinah dulu. Yeah. Jadi orang juga ini gimana sifatnya ini, gimana masuk ke ibu itu gitu kan. Jadi saya bilang, pandang saya selaku pimpinan jangan dari usia. Karena kalau dari usia ada cobaan-cobaan, titipan-titipan biasanya entah dari ini apa semua itu. Gimana ibu kan kuliah di S1 S2 di Australia yang di situ kulturnya itu profesional, kemudian tidak masuk kemari kan pasti berhadapan benturan dengan nilai-nilai itu kan. Iya. Ya titipan Pak Mini saudara, bagaimana ibu menyikapinya itu? Mbak Tika. Kalau kemarin ini bisa dicek nanti ke BKD. Ada juga yang minta kalau boleh di sini. Saya tanya, kau sarjana pertanian ngapain kau mau ke sini? Kayak gitu kan. Gak apa-apa, nanti saya pikirkan di mana yang bisa. Cuma janganlah kalian yang minta posisinya di mana kalau memang bidang kalian bukan di situ. Jadi kalau jujur Pak, sampai hari ini saya mendahulukan family segala macam yang bukan memang sesuai dengan disiplin ilmunya.
saya masih memilih yang lebih inilah kompeten lah. Karena di visi kita nomor 6 itu ada meritokrasi. Mendudukkan seseorang sesuai dengan disiplin ilmu, iya, sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan pengalaman. Apa harapan Mbak Tiga dari stakeholder lah, bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah, provinsi, bisa tokoh masyarakat, bisa pengusaha, dalam rangka program visi misi akselerasi percepatan pembangunan seperti yang Mbak itu, apa kira-kira himbauan, ajakan atau kalau ke mereka itu? Kalau saya boleh minta, saya minta banyak-banyak ini. Enggak, karena maksud begini, luas kita termasuk salah satu terluas di Sumatera Utara. Kita punya sekitaran ratusan ribu hektar lahan kita itu digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Jalan-jalan kita banyak hancur karena overload ini CPO sawit, kebutuhan-kebutuhan sawit. Kami minta DBH lah diperhatikan untuk daerah-daerah penghasil. Dari Madinah itu dia dimekarkan. Jadi kita harus memberikan pelayanan dasar. Contoh yang saya maksud adalah kita tidak bisa, contoh kalau di kota kita hanya perlu berapa puskesmas lah? 5, 10. Kalau di Mandailing Natal per hari ini kita punya 26 puskesmas dan kita masih perlu. Karena apa? Kepadatan kita di sini hanya 71 orang per kilometer square. Kalau di kota kan bisa sampai ribuan. Betul. Itu contoh salah satu kenapa kita membangun infrastruktur fisik itu sangat sangat menantang di sini. Karena kepadatan penduduk, kita bangun satu puskesmas, dia jangkauannya karena kepadatan penduduk itu sangat sangat sedikit, sangat tidak padat maksud saya. Jadi harus banyak-banyak dibangun untuk bisa melayani warga, padahal puskesmas kita tahu kan itu pelayanan dasar. Belum lagi pustu kita ada berapa puluh. Rumah sakit juga perlu. Salah satu yang paling prihatin kan adalah sanitasi. 71 orang per kilometer. Bapak mungkin nanti kalau ada kesempatan jalan-jalan lagi, jarak antara desa satu dengan desa yang satu bisa sampai 4 km. Misalnya di sini ada 300 penduduk nih, di sini ada 500 penduduk. Kita harus bangunlah sanitasi, perpipaan, segala macam pengairan untuk memberikan sanitasi yang layak. Untuk menyambuti 700 orang, kebayanglah Pak berapa itu di situ modal. Kalau kita lihat di perkotaan kan ini padat. Dalam 1 km square itu kan padat. Untuk 700 orang saja tidak sama pengeluaran itu di kota dan di kabupaten. Mbak Tiga optimis itu. Artinya kalau apa namanya dengan potensi yang dimiliki oleh Pemkab Madinah ya, potensi itu jaringannya bupati, jaringannya wakil bupati, kemudian tokoh-tokoh Madinah atau Tafsir yang kebetulan berhasil di Jakarta, agar apa yang Mbak ungkap itu bisa didengar, disauti oleh mereka. Ini kan cuma 3 tahun ini Mbak ya. Masa 5 tahun. Karena Mbak kapan ini selesai? Kita dilantik kemarin sumpah jabatan itu 5 tahun. Jadi ini pilkada serentak. Undang-undang juga kan mengatakan 5 tahun. Yang sepemahaman saya pilkadanya yang dipercepat. Kalau jabatan itu tetap 5 tahun. Kalau tidak ada perubahan, contoh kita lihat misalnya Siantar, Pematang Siantar. Bu Wali Kota kan harusnya dilantik bulan 2022. Padahal beliau dinyatakan menang 2020 Desember. Jadi ada waktu nunggu di situ 14 bulan. Berarti kan 5 tahun yang sekarang, Wali Kota sebelum dilantik, Wali Kota yang baru. Jadi saya lihat, pengertian saya di situ pilkadanya yang dipercepat pemilihannya, tapi dilantik setelah atau misalnya kita ada di sini lanjut, berarti pelantikannya nanti satu periode selesai, berarti lanjut lagi. Iya, misalnya 2024 ini ada pilkada, nah, menanglah yang lain, ini. Dia dilantiknya nanti setelah habis masa jabat. Oke. Jadi tidak masalah kapan ininya. Posisinya kan banyak, jadinya banyak yang diuntungkan di situ. Banyak, itulah sebenarnya kan. Pemerintah pusat akan membuat apa PLT kan. Untuk generasi muda milenial,
dan juga perempuan. Ya. Nah, kalau misalnya dari sisi generasi, tahun 93 Mbak lahir ya, Mbak Tiga ya. Itu menurut apa generasi apa nih? Milenial atau Z. Generasi Z. Z. Oh. Bapak mungkin iya ya. Z. Baru saya, milenial. Iya. Kan 2000-an. Nah, ini seperti kata Soekarno sebenarnya. Kasih saya pemuda, tapi pemudanya yang harus seperti Mbak Tika. Kalau pemudanya goncang dunia ini, umur 20, dari sisi mental aja, itu mental kan kunci. Kita berani, tidak semua orang berani maju itu aja udah menang. Ah, apa pesan ke masyarakat pesannya, perempuan dan generasi milenial? Pesannya itu saya rasa kita punya dua tangan ya, iya. Tutup aja telinga. Kalau yang hal-hal yang negatif, tetapi bukan berarti kita tidak mengkoreksi. Jadi yakin aja kalau sudah saya yang salah satu yang saya junjung tertinggi itu adalah komitmen. Kalau saya sudah berkeinginan komitmen dengan diri saya tidak mau mengingkari, membohongi diri saya. Kalau saya mau ke titik A, banyak rintangan ke arah sana. Kalau koreksi orang saya dengar, tapi kalau hal-hal yang menjatuhkan, lebih banyak yang menjatuhkan, yeah. Bisa sampai 10 kali lipat. Yeah. Saya harus tutup telinga. Sampai hari ini, masih terus. Sampai hari ini. Cuek aja ya? Cuek aja, tapi kadang juga. Geram juga. Geram juga. Tapi ya itulah. Yeah. Gak selamanya terlihat jadi saya itu enak. Yeah. Mungkin orang berpikir gitu ya. Dan tidak selamanya orang melihat jadi saya itu tidak enak. Jadi iya. Ada enaknya, ada tidaknya. Tapi tergantung kita. Mbak Tika menikmati ya, ini ya. Menikmati dalam arti memang ini orang kan kalau bekerja bukan kemauan atau memang dia hobi atau apa. Artinya saya lihat Mbak Tika ini bersosialisasi ke masyarakat. Apa ini memang ini airnya Mbak Tika gitu ya. Menikmati lah ya. Saya jalani, saya nikmati. Bahagialah. Iya, oke. Iya. Apa rencana ke depan? Rencana saya ke depan, saya belum mikir jauh-jauh, jujur. Belum mikir jauh-jauh, saya mau kemana, saya lihat dulu pekerjaan saya yang begitu menumpuk, yang juga dipantau Pak Bupati langsung bagaimana ini pekerjaan Pemkab, sama-sama kami inilah rapikan satu persatu. Saya belum melihat ke arah manapun itu, jujur sampai hari ini juga belum. Gak ada rencana masuk partai, karena ngintip ini semua partai. Ini potensial ini wakil bupati, perempuan muda, udah banyak yang ngelamar nih partai. Tunggu dulu lah, kita lihat dulu ke depan gimana. Ini saya betul-betul terus bekerja. Oke. Okay. Mudah-mudahan ini ke depan nanti, dari pekerjaan-pekerjaan ini kan nanti mudah-mudahan membuka pintu. Tapi saya per hari ini tidak mikir macam-macam dulu mengenai karir. Mudah-mudahan, kenapa saya berpikir seperti itu, mudah-mudahan dikasih umur panjang ya sama rezeki barokah. Karena dilihat dari segi usia kan insya Allah kesempatan banyak. Itu yang saya tidak membuat saya berpikir langkah politik saya begini, begitu, begini. Karena saya insya Allah kalau panjang umur punya kesempatan di sini. Karena saya mulainya agak ini ya, agak sudah di depan ya. Tapi cita-cita dilihat dari basis material sekarang, cita-cita RI1 kayaknya udah ada lah. RI1 nggak sampai. Okay. Cuma kalau berkarir di pusat, yeah. Itulah sedikit gambaran mungkin di tetap di politik ini mungkin terakhirnya kan bisa juga. Yeah. Terima kasih Mbak Tika atas bincang-bincangnya. Ternyata senang bincang dengan Bu Tika. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini didengar oleh pemirsa TV, bisa menginspirasi, informasi dan juga berkah. Iya. Saya datang tangan ini. Apa itu? Ini bukan sok ya, bukan sombong ya. Saya datang tangan. Pecahinlah rekor muri saya. Oh iya. Ini kan tantangan yang positif kan? Iya, pemirsa Waspada TV itulah dengar tantangan Ibu Wakil Bupati Madinah. Pecahin dua rekor loh, bukan satu. Satu, karena satu rekor abadi. Apa ya? Yang lajang. Lajang pertama. Oh iya. Itu kan nggak bisa dikotak-kati. Oh, bisa rekor jadi abadi. Nanti di Papua ada yang maju. Tapi kan lajang pertama. Oh iya. Tapi kalau di posisi Bupati lajang pertama wanita, setahu saya belum ada. Mungkin itu, tapi wakil bupati saya udah rasa rekor itu bukan hanya di Indonesia. Coba cek. Lajang pertama loh. Cuma, juga.
Tapi itu bukan sombong ya, itu motivasi. Itu motivasi. Motivasi yang positif ke mereka. Ya, jadi satu rekor abadi, satu masih bisa dipatahkan. Satu masih bisa dipatahkan. Kalau ada 26 tahun perempuan kan berarti lebih muda dari saya. Betul. Karena kemarin saya dilantik 27. 27 Desember ya? Februari. Juli. Juli Februari. 22 ya. Juli dilantik, umur saya waktu itu 27. Ini tantangannya buat bukan berlaku buat yang lahir di tahun 94 ke atas, ya kan? Berlakunya cuma sampai situ. Sampai situ aja. Sekali lagi terima kasih Mbak Tika. Mudah-mudahan ke depan sehat dan sukses selalu. Amin. Untuk pemirsa Waspada TV, jangan lupa tonton terus video YouTube dengan program Kombur Malotub. Like, share, dan komen. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam waspada. Wah, luar biasa.